Halo teman-teman, sekarang aku lagi di Farm Aquatic Plant, tepatnya di Malang. Nah, di sini ada sahabat saya. Oh, nama saya Hadi. Nama farmnya? Golden Leaf Aquatic Farm. Nah, Golden Leaf Aquatic Farm ini bergerak di bidang tanaman air. Kalau mau tahu lebih lanjutnya, langsung aja pantengin videonya. Merah ya, merah. Oh, tapi di bawah sih masih terlalu tinggi. Tahu nggak sih? Nggak sih. Tipenya dua aja ya mereka. Ini kan buka, ini juga ada apa sih? Stem ya? Kenapa? Ini stem loh. Pakis itu. Ini pakis? Yes, ya stem. Boleh dibilang stem plant juga. Ya, keluar dari NN gitu. Kalau bunganya nggak pernah keluar ya? Jarang. Oh iya mas, ngomong-ngomong kita awalnya kita turnya kemana dulu nih? Ayo kita lihat apa koleksi yang di akuarium. Oke, siap. Lanjut. Halo teman-teman, sekarang kita lagi di salah satu tempat, maksudnya di salah satu farmnya dari Golden Leaf Farm. Ya mungkin ini cuma sebagian kecil dari keseluruhan ya. Di sini ada beberapa stem plant, terus ada juga Echinodorus juga di sini. Terus ada frame-frame juga di bawah. Sebenarnya masih banyak sih tempatnya. Tempatnya masih banyak banget. Lahannya, ini mungkin sekitar cuma 20% aja dari tempat keseluruhannya. Nanti kita bakal jalan-jalan lagi, tapi nggak semuanya kita bakal masuk karena juga cukup luas. Ini yang tadi di kita ini diri. Itu yang kita coba tadi? Iya. Okay.
Saya berpikir ya, untuk supaya dunia luar ini bisa lebih mengetahui tentang potensi tanaman air kita, itu di ngambil mendit atau ngambil di sumber sirah. Semua tanaman itu kita jadi menjadi apa, akuarium yang sangat besar ya, yang sangat besar yang yang alami ya. Jadi orang bisa lihat dari atas juga bisa nyelam untuk lihat. Saya kira luar negeri tidak mungkin bisa jadi bikin bikin gitu. Sebab ini kan terutama kalau di daerah temperate ya. Itu kan ada musim dingin ya. Kalau, kalau musim dingin ya mati semua. Kalau di sini total berapa ini? Apanya? Total spesies Echinodermata. Ini baru 200 macam loh. Yang di display ya? Yang di display. Kalau total di farm? Total semuanya 600 macam lebih. 600 macam lebih. 600 macam lebih. Hybrid dan spesies. Hybrid dan spesies. Kalau ini memang asli Indonesia. Biji. Biji. Kalau itunya memperbanyaknya biasanya lewat apa kalau Echinodorus? Echinodorus. Iya. Echinodorus ya anu apa namanya? Mestinya sekarang ini bisa dengan tisu culture, tapi kita pakai cara yang tradisional saja itu. Oh, benar. Dipotong di ditanya. Di stek nih. Di stek nih. Kalau penyilangannya langsung di farm sih ya, di farm outdoor itu ya. Iya. Juga di sini. Ini kan banyak ini yang masih belum kita. Jadi penyilangan tidak pakai tangan kita. Jadi open pollination ya, itu dengan angin, dengan insek. Dia kawin sendiri. Kalau biasanya kegiatannya di farm itu apa Pak? Maksudnya kayak ekspornya kemana aja tuh? Kalau Echinodorus? Ya, terutama mestinya ke Eropa ya. Ke Eropa. Pasar Amerika masih belum kita. Tapi sebetulnya untuk Indonesia yang lebih potensial mestinya di RRT. RRT. Mas sana itu kan mengatakan kalau bebas perdagangannya. Tapi yang kita alami ini sebetulnya tidak betul-betul bebas ya. Jadi saya waktu ikut pameran ke sana, tanaman saya tidak boleh masuk. Padahal ya surat-surat ini sudah lengkap. Ya sudah lengkap. Nah akhirnya ya sebelumnya saya diberitahu oleh agennya, kamu tidak usah bawa tanaman di pasar kembang di Kuangzhou, Hatiwatu, semua macam tanaman. Tapi saya mengatakan kalau saya ini memamerkan tanaman saya dengan tanaman yang saya beli di Tiongkok, nah apa artinya gitu. Nah akhirnya dia juga setuju bawa, tapi ternyata begitu masuk itu dilarang. Terus saya protes, akhirnya masuk barang itu semua lah, tidak ada satu pun yang persis. Jadi yang ini memang perlu lah kita ini kerjasama dengan mereka lah. Selanjutnya saya memang diminta untuk invest di Zhongshan. Terus juga diminta invest di Guangxi, tapi saya tolak karena belum Indonesia ini bisa menjadi yang terbesar ya. Nah tentunya kita kalau invest di sana, sana menjadi yang terbesar kan ya. Iya. Ya salah. Iya. Kalau harapannya gimana? Ini kalau semua kayak anak, buat anak-anak muda yang sekarang yang bermain di tanaman air khususnya. Ya sekarang ini kan
boleh dibilang 3 tahun terakhir ini kan booming. Iya. Di mana-mana banyak anak-anak muda yang senang untuk bikin akuarium. Mestinya yang ditonjolkan ya, kecuali tanamannya, juga macam-macam ikannya ya. Iya. Nah tentunya ikan itu ada juga yang bisa dicampur di akuarium ya, yang penuh dengan tanaman air, tapi juga ada ikan yang harus disendirikan. Iya. Jadi hanya yang karnivorous yang bisa dicampurkan di apa namanya akuarium yang ada tanamannya. Nah kalau yang herbivorous itu mesti di akuarium tersendiri tanpa tanaman. Nah di samping itu juga sangat penting lah bagaimana kita ini mempamerkan semua tanaman yang ada di laut ya, apa itu yang bersifat tanaman, apa itu yang bersifat apa namanya karang ya, tapi karang itu kan sebetulnya kan binatangnya kecil ya, untuk membuat rumah ya. Itu ya. Ya. Dan di laut itu masih banyak tanaman-tanaman atau bukan biota ya, barang-barang hidup yang bagus dipandang. Saya kira di dunia ini tidak ada lah yang bisa ngelawan Indonesia. Ya cuma kita ini kan masih kurang apa namanya betul-betul intent ya untuk mengerjakan. Tentunya ya untuk mencapai bagaimana kita bisa betul-betul mengekspos ya kekayaan tanaman air ya, yang di darat maupun di laut atau segala macam biota yang hidup di air ya, darat dan laut, itu memang perlu kerjasama semua apa-apa ya dari semua yang berkaitan, yang mencintai ya, terutama pemerintah itu mestinya mimpin. Iya betul betul. Yang tapi masih kurang sempurna. Iya. Lebih efektif nih pakai. Kok kecil nggak ada mas ya? Maksudnya ukurannya cuma segini gitu jarang. Tidak betul itu. Belum. Oh. Banyak yang masih belum. Ini juga silahkan. Ini hasil apa? Tapi masih kurang sempurna. Iya. Paling satu atau dua tray gitu loh. Iya.